Mana guys, apa-apa? Terima kasih mbak. Good morning dokter, izin ambil video dok. Apa kabar dok? Sehat. Hari ini mau diambilkan kantong besar atau kecil? 450 dokter. Sehat ya pak, hari ini nggak ada keluhan panas pilek? Nggak ada. 3 hari ini ada obat yang diminum? Nggak ada. Antangin kalau angin atau mungkin obat lain nggak ada ya? Nggak ada dok. Pernah dibekam pak Joni sebelumnya? Pernah di apa? Pasdu dalam 2 bulan ini. Pernah apa dokter? Bekam kok pasdu dalam 2 bulan ini. Bekam itu apa ya? Sedot darahnya di punggung. Oh, enggak. Enggak. Jadi sehat. Tadi malam jam berapa Pak Joni? Jam 9. Bangunnya jam berapa sekitaran? Jam bangunnya? Bangunnya jam 5. Siap, Pak, ya. Guys, ini adalah pemeriksaan rutin. Dokter siapa, Dok? Namanya, Dok? Dokter Vici. Dokter Vici. Instagramnya apa, Dok? Supaya di-follow, Kak, Dok. dr.vici.adisti silakan di follow guys. Nah, ini diperiksa tensinya, diwawancara. 140 per 90 ya bapak ya. Kok tinggi ya dok? Mungkin habis perjalanan bapak bisa mengalami. Berapa sekarang? 71 dok. Saya boleh minta tanda tangannya dulu ya pak? Boleh ya, dok. Ini ya. Ya, ini tanda tangan guys. Terima kasih bapak. Thank you dokter. Selalu ya pak. Bapak kita ke Vicky ya. Terima kasih. Guys, setelah ini ambil HP guys. Nah itu periksa HP. Nomor saya nomor 8 guys. Nomor saya nomor 8. Nah itu diperiksa HP-nya, kalau tidurnya cukup biasanya HP-nya bagus guys. Setelah itu nanti periksa mau ambil sadap tangan kanan, nah ini mau ambil lengan kanan atau lengan kiri guys, gitu ya. Oke. Nah ini diperiksa, itu nama saya guys, nomor 8. Itu ambil lengan kanan atau lengan kiri guys. Nah itu oke. Guys, pertama kali mau isi formulirnya, ini untuk yang sudah lama, ini yang untuk baru. Jadi yang biru untuk yang baru, sedangkan putih tinggal diisi. Ya tinggal ditanyain data-data, gimana kondisi kesehatan. Setelah itu formulir ini diserahkan ke petugas ini. Setelah petugas ini selesai, akan kasih formulirnya, akan masuk ke pemeriksaan dokter tadi. Itu yang masih ada nama saya guys. Nah, setelah periksa itu baru kita periksa HP guys. Yang itu lagi periksa, diperiksa golongan darahnya itu guys. Untuk yang baru, tadi kan ada yang warna biru, warna untuk pendonor baru, akan diperiksa dulu golongan darahnya apa gitu guys. Keren ya. Ayo guys. Hey guys. Periksa makanan atau kiri guys. Mbak izin ambil video dengan mbak siapa ini mbak? Eka. Mbak Eka, ada Instagram mbak? Supaya di follow mbak. Hari ini kita akan diperiksa HP. Diperiksa HP untuk apa sih mbak? Untuk pemeriksaan HP, pemeriksaan golongan darah. Periksa HP, golongan darah guys. Golongan darah untuk yang pertama kali. Untuk yang pertama kali tadi, seperti yang formulir biru itu, pertama kali diperiksa darah. Nah ini diambil sedikit sampelnya untuk dicek HP. Iya. Iya.
Nah itu setelah itu nanti dimasukkan ke alat situ guys, untuk tahu lolos atau enggak. Semoga lolos. Yeay. Supaya lolos itu tidurnya cukup ya mbak? Harus cukup, tidur cukup, gak boleh larut malam. Tidur harus cukup guys, maka hatinya pasti lolos. Mbak siapa tadi? Eka. Mbak Eka, thank you. Nah setelah itu nanti periksa itu guys, cari lengan kanan atau lengan kiri. Ini guys, periksa lengan kiri guys. Kalau kanan kan buat nyupir, buat nih pernah. Oke, sekarang nomor 3. B nomor 3. Ayo B nomor 3. Nah, masuk sini, tapi jangan lupa dibersihkan dulu. Dicuci. Dicuci dulu ya. Guys, dipanggil nomor 3 guys. Ini guys, masuk sini Pak E. Nomor 12. Nah, masuk sini. Mbak, izin ambil video. Oke, terima kasih. Joni, bravo. Siap. Nah nanti ini diambil darah kemudian masuk ke situ, ke situ ada kantongnya itu, nanti ya kita lihat lagi. Oke guys, nah ini banyak yang tempat untuk menyadap guys. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekali sadar 12 orang guys. Gitu ya guys. Nah itu mereka prepare ada 2 bag. Yang satu 350, yang satu 450. Untuk saya ambil yang 450. Nah itu ada kantongnya masing-masing sendiri-sendiri gitu guys. Ini kira-kira yang pakai abu-abu on training ya mbak? Yang abu-abu on training. Nah itu lagi di training guys, regenerasi guys. Bentar ya Pak, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Nah itu nanti dilihat, diberitahu ada kantong besar, ada kantong kecil gitu ya guys. Nah itu terus dikasih stiker supaya tidak tercampur dengan yang lainnya gitu guys. Ini di Embong Ploso guys, Surabaya, deket Bambu Runcing. Nah gitu guys. Nah itu termasuk tabung-tabungnya semua dikasih label supaya semua sama guys. Itu guys, keren ya.